Jadi tuan-puan, kita berfikir, terima kasih ya Allah. Aku sangat sayang anak ini. Aku nakkan kebaikan untuk diri dia dunia dan akhirat. Aku nakkan kebahagiaan untuk dia dunia dan akhirat. Tapi aku tidak mampu sebagai seorang ibu nak didik anak aku dari segi fizikalnya, spiritualnya, emosinya, kerohaniannya. Aku tidak mampu. Kecuali dengan pertolongan kamu. Kecuali dengan bantuan kamu. Dan alhamdulillah, hari ini kamu ajar anakku. Rasakan macam mana pahitnya kegagalan. Rasakan macam mana pahit melihat ibu menangis kekecewaan. Mudah-mudahan ke depan ya Allah, dia akan menjadi manusia anak yang berusaha untuk buat bapa yang bahagia dan gembira. Alhamdulillah, tak ada yang silap daripada ketentuan Allah. Kita berfikir, bila kita dah SLT, C itu apa dia? Communicate. Baru bercakap. Baru respon. Kalau dah macam tu flow dia tadi tuan-puan, agak-agak respon dia macam mana? Ha, cuba agak-agak respon dia macam mana? Kalau flow dia macam tadi, agak-agak apa respon dia? Tak apa dek, tak apa abang lo. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Masya Allah, teguh bertasbih, teguh berzikir mak dia. Ya, boleh pula mak dia. Walaupun anak tak dapat keputusan cemerlang, tapi mak dia boleh buat apa? Boleh zikir, boleh tasbih. Tuan-puan, ini ustazah belajar daripada kelemahan sendiri. Ustazah belajar daripada kesilapan saya juga sebagai ibu ayah. Ustazah ambil contoh, ada seorang anak ustazah, dia masuk satu peperiksaan untuk sekolah rendah, darjah 6. Memanglah anak ustazah tu pun, dia pun ada cita-cita nak masuk sekolah sama dengan kakak dia, boarding school. Ustazah pun memang, yelah, nak kan anak kita berjaya kan. Bukan banyak pun subjeknya, 6 je pun. Ya? Jadi kalau dah 6 tu, 6A lah. Kan? Sikit sangat dia pun subjeknya. Jadi, okey, dia pun masuk peksa. Sekarang hari nak ambil result, ya. Bila nak ambil result, memang biasa-biasanya yang ambil result tu anak dengan suami ustazah. Pandailah ustazah ya, nak jadi anak apa? Takut terkejut, ya. Jadi anak pergi dengan ayah dia, pergi ambil result. Ustazah pun SMS dekat suami, macam mana bang anak kita tak berjawab. Jadi bila tak berjawab, berdebar. Ini result ni macam mana, kenapa tak dijawab, ya? Padahal bertalu-talu tanya, telefon tak berangkat. Okey, tiba-tiba dengar, oh dah balik dah, kereta dah depan rumah. Ustazah memang berdebar-debar, ya? Lepas tu bila buka pintu, anak ustazah tu masuk, masuk yang terus masuk ke bilik. Ya, maknanya dia tak pandang pun ustazah. Dia masuk tu memang dah mata dah merah, terus masuk ke bilik. Jadi sekarang ustazah berinteraksi tu dengan suami. Macam mana bang, kenapa tu main nangis tu? Suami Azhar jawab, alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Jadi kalau jawab apa macam tu, dia macam lain sikit tau. Ya? Sebab ada yang hujung tu, alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Maksud alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin, syukur pada Allah atas perkara yang kita suka dan yang kita tak suka. Itu maksud dia. Jadi kata suami ustazah, rasanya dia tak dapatlah masuk sekolah dengan kakak dia, sebab dia tak dapat memenuhi syarat-syarat. Jadi ada beberapa subjek dia tak dapat A, kan? Memang tak boleh lah. Ustazah masa tu memang rasa frust lah, kecewa juga. Kan memang dah selalu dah nasihat, cuma belajar-belajar apa semua. Lepas tu kakak dia telefon. Tengok eh, kalau ikutkan ustazah dah berjalan ni nak pergi kat bilik anak tu, nak jugalah bagi 2-3 das. Kan, ya? Nak juga bagi 2-3 das. Inilah time yang paling baik nak cakap. Ha, macam mana rasa? Kan, ya? Tengok kawan-kawan lain berjaya cemerlang. Tapi sempat kakak dia call. Dia kata, dapat berapa umi adik? Ha, itulah dapat gini-gini-gini. Tak bolehlah sekolah dengan Kak Long. Ha, ini pun umi nak pergi masuk bilik dia nak cakap dengan dia. Dia kata apa? Umi, sekejap umi, sekejap. Ni anak sulung.
Ya, Umi sekejap Umi. Umi, hargailah usaha dia Umi. Hargailah usaha dia Umi. Hargailah usaha dia Umi. Ustazah jadi terfikir tuan puan dengan perkataan anak tadi, hargailah usaha. Ustazah pun tak jadi masuk bilik anak tu, biarkan dia nangis dulu. Ustazah pun duduk dalam bilik ustazah, fikir, Masya Allah, tak kesian ke dengan anak kamu. Daripada usia dia 6 tahun, 5 tahun dah start sekolah. Daripada usia 5 tahun dah start sekolah, bawa beg berat. Ya, lepas tu pagi-pagi 6:30, 6 pagi dah bangun tuan puan, tunggu bas depan rumah, ya. Masih gelap lagi naik bas pergi sekolah. Hari-hari berlangsung selama 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Tiba-tiba tuan puan, ya Allah, silap kalau aku terus bagi das-das tadi kan? Sebaliknya berfikir apa? Hargailah usaha dia. Langsung alhamdulillah Allah bagi ilham lain. Dah jumpa anak tu hanya untuk beri dia kelegaan. Ustazah pun cakap dengan kakak dia, kakak dia nak balik, tolong belikan satu hadiah. Sama special macam dapat 6A. Tolong Umi belikan hadiah adik sama special macam 6A. Umi nak tulis surat. Siapa tulis surat? Tulis surat, tulis surat. Dan antara yang ustazah tulis ialah tahniah, terima kasih anak Umi, sebab Umi lah yang menjadi saksi segala kesungguhan anak Umi dalam menuntut ilmu. Dan ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Umi tidak melihat kepada natijahnya semata-mata, tapi Umi melihat kepada usaha itu. Lalu hadiah ini adalah atas effort yang telah diberikan dalam menuntut ilmu. Berubah jadi sudut pandang kami anak-anak tuan-tuan. Anak ustazah lebih menghargai sampai menangis. Maaf Umi, insyaAllah kami akan usaha, akan usaha. Dan alhamdulillah menangis tahun 2000, tak ingat dah 2000 berapa, masa dia usia 12 tahun. Tangisan kali kedua pada usia dia 14 tahun ketika dia sudah hafizah Quran 30 juz. Dia tak masuk boarding school macam kakak dia. Dengan kelayakan tadi tu dia tak boleh masuk boarding school, ya. Tapi kalau masukkan dekat sekolah tahfiz dengan akademik sekali. Alhamdulillah usia 14 nak masuk 15 tahun hafizah Quran 30 juz. Masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Perbaikilah diri kita dalam respon terhadap ketentuan Allah. Kita tak pernah tahu yang disediakan oleh Allah adalah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Tapi jadilah manusia yang saim. Tahan diri. Jaga emosi. Beradab dengan Allah. Kita ada iman, yakin dengan Allah. Itu adalah ciri-ciri manusia yang bahagia. Tiga tuan-puan. Kedah lupa dah yang tiga. Mesti ingat kan? Muslimah, Muslim, mukminah, mukmin, sadiqah, sadiq ataupun saimah, saim, saimin, saimat. Yang kelima adalah mutasaddiqin, mutasaddiqah. Apa dia mutasaddiq? Mutasaddiq ini boleh juga kita kata sebagai wanita, laki-laki yang suka bersedekah, suka memberi. Hidupnya menyumbang. Hidupnya menebar manfaat, masya-Allah. Mutasaddiqin, mutasaddiqah. Dia membenarkan imannya. Dia beriman dengan ayat-ayat Allah, maka hidupnya membenarkan segala apa yang diimani dengan ayat-ayat Allah. Dia bermanfaat dalam hidupnya di dunia. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Itu berapa tuan-puan? Dah berapa dah? Lima. Muslimin, muslimah. Muslim, kita ambil yang perempuan punya. Muslimah, mu'minah, sadiqah, sa'imah, lagi mutasaddiqah. Kemudian, hafizah. Ada tak yang ada Quran kat depan dia? Surah Al-Ahzab ayat 35. Dalam handphone.
Sekejap ya, bagi Uzzah peluang nak ambil Quran. Tadi pun dah cuba nak ambil tapi tak tercapai.